Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat kalian yang baru menonton channel Mauro Farm Indonesia. Oke, hari ini adalah aktivitas saya sebagai peternak pemula yang lagi ngarit, guys. Cuman bedanya ngarit kali ini kita tidak pakai arit biasa, tapi menggunakan mesin potong rumput yang dimodifikasi mata pisaunya khusus untuk memotong rumput seperti arit, guys. Karena pilihan merumput seperti ini, menggunakan arit ini membutuhkan waktu yang cukup singkat ya. Jadi waktu yang dibutuhkan cukup singkat, namun dapat mengumpulkan rumput-rumput secara cepat dan banyak, yang menjadi salah satu pilihan saya dalam mencari rumput ya, lebih efisien menggunakan mesin potong rumput seperti ini, guys. Sam-sam, bantuin lagi, Sam-sam. Nah, ini dia pengelola dari Mauro Farm. Namanya Juragan Afif ya, namanya Afif. Dia yang bertugas untuk mengelola farm kita, guys. Jadi terkait ngarit, kemudian operasional farm, beliau yang ngatur. Dan insya Allah kita akan update perkembangan farm yang sedang kita rintis ini seminggu mungkin sekitar 3 atau 4 kali lah untuk update videonya. Buat teman-teman yang sama-sama lagi punya hobi atau punya keinginan untuk ngarit, mungkin kita bisa sharing pengalaman sebagai peternak pemula di channel Oke, ini, guys. Kita lihat hasil rumput yang kemarin kita cari ya. Kemarin kan kita nyari lumayan agak banyak ya buat pakan. Nah, ini bank pakan kita, tempat penyimpanan makan. Jadi dia ini bisa ngambilin di bawah juga. Nah, ini dia nih jagoan kita. Halo, namanya Arthur. Nah, ini pakan. Ya udah, kita tinggal nyantai aja, nunggu domba-dombanya pada makan. Kita duduk sambil ngeliatin. Kadang kalau misalnya ada yang haus, kurang minum apa gimana, kita tambahin minum. Kalau untuk minum sekarang kita masih pakai ember ya. Mungkin kedepannya bakal lebih proper lagi, bakal lebih maju lagi ya, biar enggak, ini kan masih tradisional ya, kita ikutin perkembangan zaman tentang peternak domba. Dan ini tempat domba-dombanya pada tidur ya, pada istirahat. Jadi kalau misalnya panas atau hujan, dia bakal kesini. Nah, itu juga ada eksperimen nyukur domba, yang dimana kita memakai alat cukur yang buat manusia, tapi kalau dibuat efektifnya kurang ya, karena alat cukurnya itu juga nggak bisa sembarangan dan nggak boleh murah. Kalau misalnya yang terlalu murah juga, dia bakal cepet panas, dia bakal cepet mati, dan pas lagi motong bulunya juga nggak, kurang efektif ya, karena harus pelan-pelan. Kalau mungkin kalau yang harga 500 atau 800-an itu bisa cepet potongnya ya, walaupun nggak secepet mesin cukur ini ya, pemotong domba. Nah, ini hasilnya ya lumayan lah ya. Untuk pemula, kita bikin seperti anak pang. Nah, ini juga ada yang pelontos. Kemarin juga ada yang bentuk singa, cuma karena ada sedikit
masalah ya. Jadi dia agak lemes, ya udah sebelum dia meninggal mati, jadi kita potong aja. Nah, domba sekarang sisa ada total 8. Dan insya Allah akan nambah terus ya. Akan nambah terus sesuai sesuai dana. Kalau ada dana, terus juga insya Allah juga ada yang lagi hamil, biar cepat-cepat hamil. Nah, itu jagoannya, dia sangat gacor ya. Dia ini gacor, bisa tiap hari minta kawin terus. Nah, ini dia. Ini indukan. Ini juga baru lataksi satu kali ya. Anaknya bagus-bagus. Anaknya dia nih. Anaknya bagus-bagus. Namanya Elizabeth. Ya. Yeah.